Pernah nggak sih kamu ketemu berita hoax? Atau mungkin kamu salah satu korban berita hoax? Tahukah kamu saat ini berita hoax sangat mudah menyebar? Apalagi kelakuan warganet yang nggak saring sebelum sharing. Biasanya itu terjadi karena malas memverifikasi sendiri atau bisa jadi nggak tahu cara memverifikasi. Padahal banyak loh bahaya yang bisa ditimbulkan, termasuk memecah belah masyarakat, mempengaruhi opini publik, hingga menimbulkan kebencian pada pihak tertentu. Berita hoax juga banyak menyebar ketika musim pesta demokrasi, seperti Pilpres 2024 atau Pilkada Serentak 2024. Nah, maka dari itu, Bali Bengong menyediakan ruang untuk mencegah hoax melalui edukasi dan belajar bersama. Melalui kelas ini, kamu bisa belajar membuat konten mencegah dan menangkal hoax maupun stigma. Kami akan mengajakmu berkenalan dengan berbagai tools cek fakta dan stigma. Bukan cuma analisis sekilas, tapi juga cek foto dan video. Setelah kamu dapat skill cek fakta dan stigma, kamu bisa berkontribusi pada akses informasi yang independen dan inklusif. Kamu juga bisa pakai skill ini di keseharian kamu. Contohnya, waktu kamu sharing info di media sosial. Yuk, join jadi warganet yang mampu bersikap kritis.